udah Pak, Bapak istirahat aja, biar saya yang jaga sendirian. Aku nggak apa-apa kok Don, saya masih kuat kok. Saya tidak mau kalau museum ini ditutup. Halo Pak. Siapa kalian? Ya si Bapak, masa nggak kenalin sama kita? Duh, apa karena kita keren? Aduh, kalian sih pakai dandanan seperti itu. Mau ngapain kalian? Ini kan udah malam. Kita iya. Bertiga mau jagain museum ini. Jaga? Iya. Soalnya lu nggak sengaja dengar katanya ada maling di sini. Kalau ada barang yang hilang lagi, mau ditutup museum ini. Kalian jangan cari masalah deh. Nanti kami dimarahin sama orang tua kalian. Mending kalian pulang sekarang. Kita pengen bantuin jaga. Soalnya kita sayang banget sama museum ini. Iya, Pak. Tahu kita bisa dapat banyak ilmu dari museum ini. Iya, Kak. Deh, kita kan di sini jauh-jauh. Bisa diusir, yuk. Jatuh naik pegel. Luar biasa. Bapak senang lihat kalian. Bapak bangga. Kecil-kecil sudah tahu menghargai seni budaya. Kalau semua anak bangsa seperti kalian, waduh, Indonesia ini seni budayanya akan terjaga kelestariannya. Itu kan nenek bapak Ustaz. Tapi kenapa takut kenapa-napa ya? Rumahnya Pak Ustadz kemalingan, terus dia diapa-apain sama malingnya tuh gimana? Tuh kan, pikiran gue juga sih, yang bikin gue bingung sendiri, yang ini gelisah begini, Be. Daripada gue bingung, takutan, dengan gue susul deh ke rumah Pak Ustadz ya. Ngapain Toyo? Malam-malam kok jalan sendirian? Pusing mikirin si Dul, takut dia kenapa-napa. Makanya mau nyusulin ke rumah Ustadz ya. Kok bisa idem Toyo? Aku iki resah, mikirin Selamat. Iya Pok, sama. Si Ucup kenapa ya Pok? Ya udah ikut aja deh ke rumah Ustadz yuk. Ya udah setelah gitu bareng ya. Kak, pintu di sini ada berapa sih? Ada 3. Ah, banyak banget. Yolah, Cop. Soalnya kan iki museumnya gedungnya tinggi banget. Justru karena itu, Dek. Kalau Bapak jaga sendiri, ya kewalahan. Nah, sekarang mumpung kalian ada ikut jaga, gimana kalau kita berbagi tugas? Setuju enggak? Setuju. Duh, Ucup berdua. Nah, kalau Kak Doni kan masih muda tuh. Jadi Kak Doni sendiri aja ya. Iya. Yaudah, kakak ikut. Kalian aja deh. Saya mau ke warung dulu ya, mau beli bandrex. Ada mau? Yaudah, saya pergi dulu, kalian tunggu sini. Oke? Oke, Kak. Bandrex apaan tuh? Wah, baik banget ya Kak Doni. Dan kita bandrex. Yeay, lumayan buat deketin badan. Bagus, punya malu berarti. Enggak
Awas nawarin kok kayak gitu. Saya belum nawarin dulu, aku cuma pengen ngetes doang. Enak banget kayak ini minumnya. Gak mau? Enggak. Nah, bagus, itu bagus. Mendingan lu minta aja segi sono sama Kak Doni. Enggak. Lu enggak enak mintanya. Oh, terus punya malu lu? Iyalah, masa enggak punya malu. Pakde, ngomong-ngomong, Pakde harus kerja berapa tahun? Sudah 20 tahun, Mat. Pakde, selamat aja baru 10 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Aminah, leha dan tumben-tumbennya malam-malam kemarin ini ada apa nih?